Pak Pilot, maaf. Tolong biarkan aku menerbangkan pesawat ini sebentar saja. Aku mohon. Hei, kau tidak seharusnya di sini. Kami tidak izinkan siapapun menerbangkan pesawat ini. Maaf, Pak. Kembalilah ke kursi Anda. Anda tidak boleh berada di sini. Ayolah, silakan. Pak Pilot, aku mohon sekali saja. Aku minta dengan rendah hati dan juga hormat, Pak. Tidak, Tuan. Dengar, kau tidak seharusnya di sini. Seseorang tolong bawa dia keluar. Ayo. Tidak. Tolong biarkan aku menerbangkan sekali saja. Aku mohon. Ayo cepat keluar. Kau tidak boleh di situ. Ayo cepat keluar. Orang yang aneh. Ayo. Cepat Anda keluar. Baiklah. Ayo pergi. Ayo. Aku menyerah. Kalian mau tahu? Kalau perlu aku keluar dari sini. Aku akan terbang dan aku tidak akan ikut dengan penerbangan kalian. Hei, jangan lakukan itu. Hei, kau tidak boleh keluar. Maksud kami kau tidak boleh masuk ke dalam ruangan pilot. Siapa yang mengenal pria ini, tolong. Bawa pria ini keluar dari sini. Ini membahayakan. Ada apa? Maaf, dia bersamaku, Pak. Aku akan mengajaknya kembali. Ayo, Moto, ikut bersamaku ke sana. Terima kasih. Motu, mau kemana lagi kau? Motu! Aku akan pergi ke toilet, Patlu. Baiklah. Pak Pilot, saya rasa ada yang memanggil Anda. Ini darurat, Pak. Tangani pengontrolnya. Saya akan kembali. Apa yang terjadi? Kenapa memanggil saya? Tidak, Pak. Saya tidak memanggil Anda. Apa ini? Ya ampun, apa yang kau lakukan di sini? Ini menyenangkan. Maaf, Pak. Saya tidak tahu kapan dia masuk ke sini. Halo, Pak Pilot. Ya ampun, kau lagi. Apa yang harus aku lakukan padamu? Pergi atau aku akan keluar dari sini. Pak, tolong jangan lakukan itu. Kami akan menghentikanmu. Apa kau bisa menerbangkan pesawat ini? Aku kan sudah bilang, sangat mudah menerbangkan pesawat ini. Lihatlah, aku akan menerbangkannya. Tinggalkan aku. Aku akan mengendarai pesawat ini. Turunkan aku. Aku ingin tanya, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Patlu, lihat mereka. Mereka tidak mengizinkanku untuk menerbangkan pesawat ini. Patlu, kau selalu saja membuat ulah. Sampai pesawat ini mendarat, dia akan diikat. Motu, kenapa kau pergi ke sana? Pak, tolong biarkan dia pergi. Aku yang akan bertanggung jawab. Dia tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Aku sudah bilang padamu, dia tetap terikat sampai pesawat ini mendarat. Baiklah, Pak Pilot. Aku tidak akan melakukannya. Tapi tolong jangan berteriak seperti itu. Dengar, Pak Pilot. Akan aku beri kau mobil, motor, sepeda, atau rumah yang aku punya. Yang penting, kau memperbolehkan aku menerbangkan pesawat ini. Apa yang harus kulakukan? Hah? Hah?
Ayo, lakukan. Angkat tangan semuanya. Tidak ada yang boleh mencoba untuk pindah dari tempat duduk. Kami membajak pesawat ini. Jangan ada yang bergerak. Apalagi coba-coba melawan kami. Hei, Patlu. Ayo cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Iya, Motu. Tunggu ya. Motu, makanlah samosa ini dan mulailah beraksi. Ayo. Kalau ada yang berani melawan, akan aku tembak. Hah? Diam di tempat dudukmu. Rasakan ini. Ayo maju. Kau juga harus merasakan ini. Bagus. Pak, teroris membajak pesawat kita, tapi Tuan Motu menyelamatkan kita. Wah, Tuan Motu, aku tidak habis pikir. Ternyata kau orang yang sangat berani. Sekarang bagaimana? Kau boleh kan mengizinkan aku menerbangkan pesawat? Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bisa mengambil resiko hidup para penumpang. Dan juga pekerjaanku. Apa? Aku menyelamatkan hidup semua orang. Dan kau tetap tidak mengizinkan aku menerbangkan pesawat ini. Baiklah. Aku marah. Hei, minggir. Hei, Pak. Kembali ke tempat dudukmu. Dan diamlah. Jangan melakukan apapun. Tidak mau. Kau dengarkan, aku sedang bicara dengan pilot. Hei, saudara. Masalah apapun yang telah kalian selesaikan, kami tidak punya banyak waktu. Kami telah memulai misi kami. Itu bukan masalahku. Aku hanya ingin menerbangkan pesawat ini 2 menit saja. Tapi kau tahu, pilot itu tidak mengizinkan aku menerbangkan pesawat ini. Hei, kau. Ayo, terbangkan pesawatnya. Tapi rencananya mungkin akan tersendat. Itu urusanmu. Biarkan dia melakukan itu. Tuan Motu, pergilah dan jalankan rencananya. Baik, lakukan apa yang kau mau. Aduh, Motu, apa yang kau lakukan? Berhentilah bersikap seperti anak kecil. Lihatlah, teroris itu membajak pesawat terbang ini. Tidak mungkin. Pesawat ini hanya diperintah oleh pilot. Kau lupa, kami punya senjata. Dan sekarang tidak lagi. Hebat. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Jika dia ingin menerbangkan pesawat ini, siapkan saja melakukannya. Kau tidak akan berhenti. Pergilah dan terbangkan pesawat ini. Terima kasih, Pak Pilot. Motu. Baiklah untuk semuanya, terima kasih. Dan mohon perhatiannya, ini Kapten Motu yang bicara. Pesawat ini telah kami bajak. Motu! Apa kau suka penerbangannya? Wow, itu benar-benar sangat bagus. Penumpang pesawat ini juga ikut berpartisipasi kompetisi ini. Wow, itu sangat menakjubkan. Motu, cukup untuk hari ini. Sekarang berhentilah. Baiklah, Patlu. Ayo. Semuanya, aku perintahkan angkat tangan. Sekarang giliran kami untuk menerbangkan pesawat ini. Motu, itu bagus. Daratkan pesawatnya sekarang. Tuan Motu, dengar. Biar aku yang mendaratkan pesawat. Baiklah, Pak Pilot. Aku siap. Hey!
Kau adalah pemenang kompetisi penerbangan internasional. Penampilan yang kau tunjukkan hari ini kepada kami, tidak ada yang berpikir seperti itu. Dan itu sangat luar biasa. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi satu-satunya yang berhak mendapatkan penghargaan ini adalah Tuan Motu. Dia juga menyelamatkan hidup kita. Ambillah ini, Tuan Motu. Hore!